الفائده الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا الى ارواح الامام النووي ثم الى روحي الشيخ محمد الجرداني عتبياتي سيد الرويض حفص الله بن عبد الكدر الحامد وجد ربط الحفص المحسن محسن بن السقاف واصولهم وفروعهم ان الله يفنى ويرحمهم يلي درجاتهم في الجنه ويعيد عن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم من نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحديث التاسع والعشرون hadis yang ke hadis yang ke-29 An Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu dari sahabat Muad bin Jabal semoga Allah meridhai dari beliau amin Wa taqaddamal kalamu alaih dan telah berlalu Perkataan biografi sejarah hidup atasnya Sayyidina Mu'ad bin Jabal Kola, beliau berkata Kultu aku mengatakan, ya Rasulullahi Wahai utusan Allah, akhbirni Harbarkanlah kepada diriku Diamalin dengan satu amal perbuatan yudkhiluni yang memasukkan diriku aljannata ke surga ai yaitu yakunu adanya itu amal perbuatan sababan sebagai sebab fi di dalam masukku iyaha kepadanya sorga la bukan min haithu dari sekiranya zatihi amal zatnya zat dhat bentuk amalnya murni amalnya bal tetapi min haithu gobulihi dari segi penerimaannya itu amal karena apa bimahdi dengan kemurnian fadlillahi pemberian Allah Ta'ala yang maha tinggi jadi maksudnya di sini tunjukkan kepadaku ya Rasulullah habarkan dengan satu amal yang bisa memasukkan aku ke sorga artinya Bukan amal perbuatan kita ini diganti dengan sorga, seperti kita bayar gitu. Satu juta mendapatkan barang seperti ini, berarti barang ini seharga satu juta. Beramal seperti ini diganti dengan sorga, berarti sorga ini seperti amal ini, bukan? Tapi karena dari sisi murahnya Allah karena Allah begitu murah kepada kita sehingga amal perbuatan yang seharusnya tidak berhak masuk sorga dimasukkan sorga oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya dikatakan di sini bimahdi fadlillahi ta'ala dengan kemurnian untuk keutamaan Allah pemberian Allah gitu loh Alladhi yang bihi dengannya apa? Dengannya fadlullah. Dengannya keutamaan Allah ini. Apa? Duhulal jannati. Masuk sorga. Duhulal jannati masuk sorga. Wabidah dan dengan ini yujma'u dikumpulkan baina hadza antara ini wa haditsil bukhari dan antara hadits Imam Bukhari layat hula selama-lamanya tidak akan masuk lan lan ini nafyun pengkosongan pengkosongan apa abadan selama-lamanya selama-lamanya tidak akan Masuk Ahadukum salah satu dari kamu sekalian Aljanata Sorga diamalihi dengan amal perbuatannya. Kolu berkata para sahabat, wala anta tidak juga engkau ya Rasulullahi, wahai utusan Allah, kala Nabi bersabda wala ana tidak juga diriku illa kecuali ayat ghammadan Allah meliputi kepada diriku birahmatihi dengan rahmatnya kama taqaddama sebagaimana telah berlalu ya Nah ini kan sempat jadi rame masalahnya Dengan mengatakan Nabi Muhammad pun Belum tentu masuk surga. Ini omongan tidak benar Seharusnya tidak kan dikatakan di sini Kecuali Allah meriputi Kepadaku dengan rahmatnya Ya anak tanya sekarang Anak tanya sekarang Rahmat Allah ini diturunkan kepada siapa Yang paling besar Ya Nabi Muhammad pun Kenapa Nabi Muhammad mengatakan seperti itu? Min jihati tawadu'an. Min tawadu'in karena dari bentuk perendahan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. tidak akan masuk surga seseorang itu. Engkau juga iya kecuali kalau Allah memberikan kepadaku rahmatnya. Yo jangankan rahmatnya Allah, tidak diciptakan bumi beserta isinya bahkan yang lainnya sorga semuanya ini kecuali adanya Nabi Muhammad berarti bukan cuma rahmatnya to, tidak diciptakan bahkan sorga itu kecuali karena Nabi Muhammad paham enggak? Nabi Isa diantar mentah seperti itu Hah? paham ini ya anak ada kendaraan kendaraan depan anak yang nyopir sudah ada bensin sudah ada jalannya mobil sudah bisa orang itu tidak akan bisa sampai ke pasuruan orang tidak akan sampai bisa ke pasuruan kecuali kalau Allah memberikan kesempatan engkau juga, aku juga tidak akan sampai kecuali kalau Allah memberikan kesempatan maknanya apa? kesempatannya sudah ada di sini Mobilnya sudah ada, bensinnya sudah ada, sopirnya sudah ada, ya tinggal jalan naik mobil. Kecuali kalau Allah menentukan bahwasanya orang ini meninggal dunia, ya mari dak ono oh berangkat. Ya itu sama dengan Nabi Muhammad. Seseorang itu tidak akan masuk surga karena amal perbuatannya, taib. Walau engkau dan tidak engkau juga ya Rasulullah. Iya, tidak juga anak, oh, taib. Kecuali kalau Allah memberikan rahmatnya kepada diriku, kalau Allah memberikan rahmatnya kalau Allah memberikan rahmat berarti orang tadi itu masuk surganya Allah kalau Nabi Muhammad mendapatkan rahmatnya Allah berarti Nabi Muhammad masuk anak tanya sekarang lah sorga itu diciptakan untuk siapa karena sebabnya siapa bukan rahmat lagi tapi karena apa karena sudah Nabi Muhammad ini poros dari segala makhluknya Allah tidak ada makhluk yang lainnya bahkan termasuk sorga sekalipun kecuali karena penciptaan Nabi Muhammad jadi bukan cuma rahmatnya to yang penuh kepada Nabi Muhammad kok langsung dicekrek Nabi Muhammad belum tentu masuk sorga lo ya apa, hah? ngerti pak ngerti ya wala Tuh. <tuh> <tuh> dan tidak jauh nak adanya al makna arti huna di sini yudakhiluni allahu yadkhuluni memasukkan aku Allah bihi dengannya al jannata dengannya amal memasukkan Allah memasukkan ni kepada diriku Allahu Allah bihi dengannya apa dengannya itu amal al sorga tidak jauh juga gara-gara ada perbuatan masuk sorga gitu loh bisa babi gobulihi banyak kan sababi memang karena sebab dengan sebab penerimaannya penerimaannya Ya kadang-kadang orang diterima kerja itu karena hasil prestasi kerja. Kadang-kadang prestasi tidak ada, cuma karena betul keponaannya tidak enak. Ya sudahlah inti masuk sudah. Lo anak belum masuk mau formulir, gampang sudah tidak usah formulir formulirkan kerja dulu sudah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia ponakannya kan bisa. Tapi orang umum ya lain. Ente tidak terima kerja. Kenapa? Anak lihat rekapnya inti ini rekodnya ente ini bagus kerjanya masya Allah ya sudah ini masuk bisa juga seperti itu artinya kalau yang pertama itu ponaannya ya ini karena fadlullah aslinya apa ini mungkin kurang tepat kerja kurang bagus kerjanya cuman karena berhubung dia ponaan anak sendiri ya masa nerima orang lain ponaannya ada terima kan tidak enak ya sudah perusahaan punya anak sendiri kok ya sudahlah perjalanan nah itu 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 mana apa makna fadlullah kalau di sini fadl min kebaikan dari orang yang punya pekerjaan tadi itu ngerti ini maksudnya tapi bukan berarti kalau amal perbuatannya baik harus masuk surga kalimat harus dalam Allah itu dihapus harus dalam Allah itu tidak ada harus itu sifat lawan kata dari kohiron yang maksa mukroh itu dipaksa Mari ini bukan berarti gini gampangannya. nih anak kerja ini bagus kok sudah anak sudah kerja di sana 20 tahun misalnya anak punya surat kelakuan baik surat ini wabel lengkap sudah mau ngelamar ke satu pekerjaan di tempat Ana, Ana yang punya kerjaan tadi itu dia ngomong sama Ana, Syof ya Umar, Ana harus masuk tempat Inti. Ana ngomong apa? Lo kok ini apa? lho Ana pekerjaan lebih baik, hatta ini baik, Ana gak mau sama Inti mau apa Inti? ngerti? ini dalam makhluk ini ada pak hal seperti ini, apalagi kepada khalik Allah subhanahu wa ta'ala makanya keliru kalau orang mengatakan anak ini berbuat baik harus masuk surga tidak ada harus itu dalam kalimat Allah tidak ada jangankan kepada Allah kepada makhluk yang anak gambarkan tadi tidak harus kok datang sampean sama ya aku terimaan kerjaan ini tidak hati-hati kon loh apa apaan ini ente ini siapa loh ente tidak tahu ana ana ini kerja 20 tahun seperti ini sudah kerja ana bagus ente harus nerima ana kalau gitu ya telepon polisi pak polisi ikan rampok loh gendeng kan sama seperti itu. Apakah harus pemilik toko memasukkan dia ke tempat pekerjaannya karena pekerjaannya bagus? Tidak harus. Lo makhluk lo ono sih tidak harus. Apalagi Allah. Kemudian kita mengatakan, anak sudah baca Quran, anak sudah sholat, anak harus masuk masuk surga. Lo surga nih so, Ngerti? Itu gambaran aneh pak lah kalau muatazilah Akidah yang sesat mengatakan apa? Orang yang baik harus Nah ini yang salahnya Bedanya sama kita ahlu sunnah wal jamaah Kalau kita mengatakan apa? Kalau masuk surga itu fadlullah Kalau masuk neraka keadilan Allah sehingga kalau dikatakan kenapa kok Allah harus menciptakan orang kafir karena apa? karena itu ketentuan Allah tidak perlu dibahas ngertos ada satu pertanyaan pak pernah datang sama kita ini pertanyaan masuk dalam makal pak ya pertanyaan gini Habib anak tanya ya sekarang di islam itu kan anjing itu najis ya Nabilang bilang sebagian madhab mengatakan enggak ya sudah lah kita ngambil yang najis seperti mahal yang syafi'i ya taib ta terus kenapa kok anjing ini harus najis apa salahnya anjing kalau misalnya mbaknya anjing kakek buyutnya anjing berbuat maksiat kesalahan masa anak turunnya kena terus padahal kalau kelihatan anjing yang kecil lucunya unyu-unyu nah ini pertanyaan magul makul kan Lo kenapa kok susah kena re anjing re musuh anjing ngolak tuh? ada kucing masuk masjid nyantai darah mak. Shh, shh, gitu toh le anjing masuk masjid rame buyar pengajian anjing masuk masjid anjing lo padahal anjing tidak salah loh nah ini pertanyaan kan masuk dalam makal nah jawabannya pak karena Islam ini agama yang tidak bisa diakalkan kalau sudah tidak bisa diakalkan muncul yang namanya iman Nah, makanya salah satu salah satu penyebab kehancuran seorang manusia godaan dari seorang iblis kepada seorang manusia dengan apa? Dengan mengatakan apa? Pemikiran, pemikiran. Katanya Nabi dalam hadis dalam Sahih Bukhari apa? Jangan engkau bertanya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini? Siapa pencipta ini? Siapa pencipta itu? Siapa pencipta ini? Kenapa? Karena nanti akhirnya pertanyaan inti akan muncul apa? Pertanyaanmu siapa pencipta Allah? Kalau sudah muncul dalam pikiranmu, siapa pencipta Allah? Setan berhasil inti sudah masuk ke dalam perangkapnya. Itu namanya agama. Ketika itu kalau sudah dikatakan ini kan najis, ndak ndak kesian ini, kok ini. karena syariat tidak memperbolehkan dek. Mari Lo tapi, lo tak tapi tapian. Itu punya iman tak? Is. Selesai sudah urusan. <laughs> Ngerti? Sebetulnya jawaban sama orang-orang jel dan lain sebagainya itu gampang, pak. Pertanyaan yang sering dilontarkan kepada orang-orang pemenji Islam. Kenapa Rasulullah kok harus nikah sampai 11 kali? Kita empat kali. Padahal itu ini gini. Jawabannya secara ilmiah dulu ya Loh, karena Rasulullah itu sumber ilmu sumber hukum ketika Rasulullah sumber hukum semakin banyak yang barengi Rasulullah semakin banyak yang namanya riwayat sehingga memudahkan kepada umatnya dan Rasulullah pun menikahnya itu bukan sama seorang gadis perempuan-perempuan janda yang sudah tua banyak anaknya tidak dapat faedah sama sekali itu Rasulullah lah cuma kan gini Kok bisa lah, kita orang ini empat, empat ini sudah tidak benar loh sebetulnya Kalau suruh 11, lo sebelas Loh empat itu bukan tidak benar, empat itu ada aturannya Dan sebelas itu khususnya untuk Nabi Kehususan itu untuk Nabi, tidak bisa digang diganggu-gugat itu Loh, kok bisa khusus sama Nabi, oh gitu ya, iya Kalimatnya, jawabannya ente harus tondok masalah ini, wes. Ya bisa. Ana ndak mau jadi budak dalam oh, terus maunya jadi apa ini? Maunya apa? Ana ndak mau seperti itu. Ndak mau seperti itu. Iya, berarti itu menentang Islam ya. Iya, ambil resikomu. Lana amaluna walakum amalukum. Sudah selesai. Itu jawabannya terakhir. Kalau ente tidak mau seperti itu, ya sudah. Konsekuensinya, ente menentang Al-Quran, menentang Al-Quran, kafir, wasalam murtad, peace. Mari selesai urusan. Tang ting tong, tang ting tong, tang ting tong, tidak perlu dibahas. Nah, ketika itu apa? Dimajukan. Makanya Islam ini bukan agama otak, Pak. Islam ini apa sih artinya Islam itu? Aslama yuslimu Islaman. Aslama itu apa sih? Menyerah, pasrah, pasrah, Pak. Nah, doa apa, Pak? Kon kutu yo. Konkut ini, ya. terlan tentara ya. Nang komandan nih, siap. Hei, loncat dari sana, siap. Anak tentara, loncat dari sana, yo, dan yo, pedukur nih, udan. oh langsung sadok duk, nah. harus jawabannya siap. Nona, siap, langsung. Dan seorang komandan tidak mungkin memaksakan satu kehendak yang tidak mungkin terjadi kepada seorang anak buahnya. Tidak mungkin komandan ngomong naik tower yang paling tinggi. Kemudian dari sana loncat ke atas, dari atas ke bawah. Tidak mungkin. Kenapa? Ya berarti komandan gendeng ngono. Kan gitu kan? Lu apalagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus dalam tirani kebudakan? Iya. Harus tirani kebudakan. Loh, kita jadi budak, jadi budak. Budak siapa? Allah lupa Nabi Muhammad mengatakan nama yang paling aku senangi ketika dipanggil oleh Allah sebagai Abdullah. Apa Abdullah itu? Hambanya Allah, budaknya Allah, harus jadi budaknya Allah. Titik. Ya anda mau, lah tidak mau, berarti itu bukan Islam. Ya anda mau Islam, mau, itu terserah ente. Itu haknya ente kok. Kita tidak butuh itu harus, itu harus Islam, harus. harus. Ngertos, ngertos. Ngerti ya? Oh no jawabannya Oh jodoh Wong jil kabe Aku gak ada ilmu wa, Terus terang anak katakan Gak punya ilmu Anak katakan Ilmu kok membahas Gak masuk dalam akal Apaan ini bahas Bahas Al-Quran Bahas iki Gak ngerti tafsir sama sekali Tafsir di pelintir Muter-muter Gak ada karuan Masuk ke universitas melo kabe Inilah agama yang benar. Agama yang benar itu kondi, tidak pernah belajar. Zaman SMA mabuk terus, melbu universitas, ketemu wong model kayak ngono langsung berubah kape. Imam Syafi'i salah, iki salah, kabir salah rek. Laku, ini bener tayo ya, apa? Ta? Ngerti? Jangan mau jadi kata dalam batok, ojo tempurung, tempurung sangat gede nih, batok utak-utak anak paling hebat, anak paling pintar anak paling ini apanya mau oh, belajar gak pernah iya oh. iya nang kan nang hmm. nah jadi kita gak boleh ngatakan harus, harus, oh gak boleh, gak boleh ente mau jadi budak, iya mau jadi budak, kenapa ente mau diperbudak oleh Allah, oh jelas sih eh. oh, jelas diperbudak sama Allah Yo gelem, jangankan Allah, Nabi Muhammad kita belani kok. Jangankan Allah, Nabi Muhammad kita belani kok. Nabi Muhammad itu kalau dibelani sama sahabat Pak tidak masuk dalam akal, Pak. Ini perang Badar, yo opo yo 313 ini. 313 sahabat itu. Sing pedang mong songo. Yo ya cerita critane? Puasa lagi. Orang kafir senjata lengkap. Ayo, lek sampean kalau maju yo ya apa Kita orang sih mikir, Pak. Waduh pelayan, ya apa ya perintah Nabi Muhammad cuman, lo, ya apa pedang, loh ya, ini tidak, lek sahabat ini kesempatan ana. Itu salah satu sahabat banyak si rohnya mengatakan apa? Ya Rasulullah doakan ya Rasulullah, anak perang ini ya Rasulullah perang ini tidak balik maning ya Rasulullah, kepingin mati. Setelah perang tidak mati, sumpek pak. Datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, anak belum meninggal ya dalam pertempuran ini belum takdirnya ono oh, no, enggak ngono no. ayo ngomong itu loh pak ketika kita mengedepankan iman kita kepada Allah kekuatan kepercayaan kita kepada Muhammad mulia sampean tapi kapan mulai datang keraguan kepada Nabi Muhammad lebih-lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala buyar iman pak buyar Wistala, percaya sampean makanya menawai mengatakan apa kalau kita masih mengidolakan selain Nabi Muhammad, tidak sempurna iman Mari ini runtuh itu iman itu. Entah eh. bahasan terus Nabi Muhammad. Ente cari celahnya Muhammad, terus kalau buyar maling ini kan, nama Ini Nabi Muhammad kok, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, agamanya mau dikritik, tekun di cerita Ente ini di otak diberikan oleh Allah, inget itu. Yang ente katakan pinter, hebat, ngerti ini semuanya, itu otak dari Allah kalau satu urat putus buyar kon ngiler dhewe kon deh. ngerti kita harus tangan otak ini gini itu di otakmu ini kecil lansak pinung galan ini iya macam itu wal muradu dari maksud dukulu ha dukulu dukul masuknya sorga min ghairi sabi koti adabin nah Maksud, maksud mak, maksudnya permintaan masuk surga ini min dari tanpa sabiqatin terdahului azabin dengan azab. Ya karena kalau yang namanya orang muslim itu Pak, semenjak mati dalam keadaan muslim, naudzubillah min dalik, naudzubillah min dalik, semoga dijaga kita dan keluarga kita. Meninggal dalam keadaan naudzubillah min dalik. Soal khatimah. Semenjak Islam ndak, ndak kekal, Ndak kekal di ya tapi yang ngono entung Pak tuk bak iya nah maksudnya masuk surga ini min ghairi sabi koti azabin dari tanpa terdahului azab Bidalili kaulihi dengan dalil perkataannya permintaannya siapa Sayyidina Mu'ad bin Jabal wa yuba'iduni dan menjauhkan dariku anin nar, menjauhkan aku dari neraka. Berarti apa? <k apologies> tanpa didahului neraka. Ngerti? Wafir <Givenfeed> riwayat Imam Ahmad dan dalam riwayat Imam Ahmad ini uridu. Sesungguhnya aku menginginkan an as alaka aku meminta kepadamu ya Rasulullah dengarkan ya an as alaka aku meminta kepadamu ya Rasulullah an kalimatin dari satu kalimat kot amrodotsni benar-benar kalimat ini telah membuat sakit aku wa as komatsni sama sakun marodun sama Wah wa ahzanatni wah ahzanatni dan membuat sumpah susah ini kalimat kepada diriku. Ya Rasulullah ajarkan aku satu kalimat ya Rasulullah yang mana kalimat ini buat sumpah aku, buat susah aku, buat sedih aku, kepikiran aku ya Rasulullah kalimat apa yang bisa menyelamatkan aku supaya masuk surga tanpa diadab ya Rasulullah. Iku kepikiran sahabat kok ngono pak. Maka Nabi mengatakan apa? Sal amma shikta. Mintalah apa-apa yang kamu kehendaki. Kola berkata Sayyidina Mu'ab bin Jabal, akhbirni, habarkan kepada diriku bi amalin dengan satu amal yudkhiluni yang memasukkan aku al jannata sorga la as aluka aku tidak meminta kepadamu ya Rasulullah khairahu wis dati da nih wis apa perdagangan sing berhasil ini itu ndak wis anak jauh bagaimana ya Rasulullah caranya satu kalimat aku masuk sorga dijauhkan api neraka wis mari wis ndak akan minta yang lainnya sudah <laughs> ini satu permintaan yang cukup bagus ya Ya, ada satu sahabat itu tanya sama, bertanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah meminta. Ya Rasulullah, uh, aku menginginkan supaya aku menjadi temanmu nanti di sorga. Rasulullah, iya, engkau menjadi temanku di sorga. Jadi konconi Rasulullah di surga. Ya apa namanya? Dengar kayak gitu, sahabat yang tak ngomong. Ya Rasulullah, aku juga ya Rasulullah, aku juga katanya Nabi sudah mendahului Fulan bin Fulan ini sudah mendahului kon kesuwen sih bisa <laughs> kita gitu pak <laughs> jadi sahabat itu pikirannya doa dunia nih pak dunia itu sudah ono dunia ini tidak ada pak dunia itu sih opo nyeneng no Allah nyeneng no Nabi Muhammad itu mari wes tak tujuan tidak ada tujuan lain dari segi pakaian, pakaiannya model kayak ngono Sayyidina Umar model kayak ngono 70 tahun seorang presiden loh ayah kamu ini sekarang diangkat jadi khalifah ini mau datang wufud wufud itu apa? utusan-utusan kenegaraan masuk pakaian tembel-tembelan loh terusan gunakan apa? hafsah ini apa? gunakan pakaian yang aku sudah jahit, bagus oh iya wis dicopot nggak pakaian itu jalan mau keluar dari pintu rumahnya balik mana? Yang? Enggak Loh, kenapa ya? Bentar, ntar Kita yang yang jadi panutan ini siapa sih? Ya Rasulullah. Suamiku. Aa. Rasulullah suamimu ya, iya. Aku pernah dapatkan Rasulullah itu terlambat khutbah Jum'ah gara-gara pakaiannya masih dijemur. Enggak ada lagi pakaiannya. Lah, masa mau ganti? Enggak, wis. Sampai kayak ngono, Pak. Kalau kita katakan Sayyidina Umar menggunakan jubah yang bagus untuk penghormatan kepada tamu, boleh apa enggak? Boleh, enggak ada masalah. Cuman enggak wis, Rasulullah enggak seperti itu. Uh, Ngono lho, Pak. Lah Imam Ahmad, ya opo Pak, kurang ya opo sampean? Dikai wis Kayak bisa, itu ngene tok. Dilihat ini semangka. Ya apa sih? Loh, mongko Imam Ahmad dimakan. Bentar-bentar. Anak-anak dapatkan riwayat Rasulullah makan bitih itu ada memang ada cuman Ana belum dapatkan bagaimana caranya Rasulullah motong semangka apa ketengah gini apa jadi seperempatan gini apa setengah ini ya apa ya belum tahu ndak wis ndak jadi lo kenapa Ana takut motong semangkanya ndak sama seperti Rasulullah ya apa pak hmm? masih ini katakan itu kan sama sama kita itu tidak ada bedanya itu. Dia bisa beristihad anak juga bisa beristihad kok. Istihatnya mereka itu karena ketulusan hati Mengerti Ngerti zaman? Istihatnya itu dibarengi karena pentakdiman kepada Allah dan Rasulullah. Sehingga Nabi, Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang beristihat, maknanya apa? Yang berhak untuk beristihad Kalau benar mendapatkan dua, kalau salah mendapatkan pahala satu. Salah itu satu. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa beristihad. Beristihad itu dibutuhkan ilmu. Selain itu, ketakdiman, pengagungan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak ada pentakdiman kepada Allah Nabi Muhammad, meskipun pinter, tidak jadi. Siapa contohnya? Setan iblis. Pinter, hebat, tidak ada pentakdiman. Masalahnya itu bukan dari segi ilmu toh, masalahnya itu bagaimana tunduknya hatinya inti ini, ini mah Ahmad ini kurang pinter ya apa pak alim ya apa motong semongko di dekai ini apa cerita lalu kalau jenengan motong semongko warung mau ngomong waduh lho, saya pelatih pemerintah ini mungkin gara-gara pondok itu kenapa yang magomnya belum nyampe pak kok mau ijtihad masalah seperti itu saja kita jauh kok Iya. <resonang> Allah tak ya. Yeah. Wa riwayatin dalam riwayat ini tulisannya hilangin ini. Ini uridu sesungguhnya aku menginginkan an as'alaka. Aku meminta kepadamu ya Rasulullah an amrin dari satu urusan wayam nauni dan mencegah diriku anhu darinya satu urusan maka nun satu tempat hadil ayatah ini ayat Ya ladina, Wahai sekalian Amanu orang-orang yang beriman Latas alu Janganlah kamu sekalian bertanya An asyain Dari sesuatu-sesuatu Intub dalakum Jika dinampakkan atas kamu sekalian Kamu sekalian Tasukum Akan membuat jelek kamu sekalian Kola berkata Sayyidina Mu'ad bin Jabal Mahua Uh, bersabda Rasul, mahua ya apa itu wahai muat? pultu aku mengatakan mal amalu, apa itu amal perbuatan Allah di yang yud al jannata memasukkan aku surga, wayunajini dan menyelamatkan aku minanar dari api neraka, ya itu paham ya, itu. Nanti ada tentang masalah pemberian ijazah dan lain sebagainya ada di sini kan banyak orang mengatakan ijazah itu udah ada gini dari mana ijazah ijazah itu dari apa tidak benar itu nanti ada di sini tentang masalah ijazah dan lain sebagainya ya insya Allah karena minggu depan itu hari Selasa sama hari Rabu hari Selasa hall hall Solo jadi kalau hari Rabu itu insya Allah tidak nututi maghribnya jadi insya Allah Rebu depan kita libur dulu. Insya Allah lib, uh, Rebu dua minggu sekali, dua minggu setelahnya akan dilanjutkan ya. Semoga diberikan panjang umur, sehat, fitur atillah, ala hadiniya wa kunniya salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin s.a.w. al-Fatihah.